Hello guys, kembali lagi bersama gue Payudan. Kali ini gue mau main game agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya gue main game PC Minecraft, kali ini gue main game Android yaitu Scary Teacher 3D. Oke, jadi game ini game Android. Game ini menarik. Tapi meskipun udah pada banyak yang tamat, tapi gue tetap main ini karena ini menarik menurut gue. Jadi langsung saja, yuk ikutin. Jadi di sini langsung kita career mode. Jadi ceritanya ini tuh guru killer mengerikan. Sering bentak-bentak ke muridnya, sering ada ceritanya kok, tapi udah di skip sama gue. Jadi kita langsung aja di sini ada surprise trap. Jadi kita mulai dari sini ya, dari awal chapter. Meskipun di sini udah ada chapter 1, ada Valentine Day nanti sampai terakhir. Oke, kita dari awal dulu. Oke. Nah, dari pertama, jadi di sini kita disuruh menemukan perangkap tikus terus diletakkan di atas meja. Jadi intinya game ini kita mengeprank guru tersebut, guru killer tersebut. Oke. Oke, masih loading. Tapi ini tidak boleh ditiru ya, karena bagaimanapun guru itu orang tua kedua kita. Jadi kita harus hormati, tidak boleh kita melawan kepada guru, oke? Jangan tiru game ini cuma permainan, oke? Ya, kita langsung aja. Lihat gurunya sedang bangun tidur. Oh, dia lagi mengambil koran, lihat. Oke? Oke, dia ada di dalam ternyata. Oke, kita buka pintunya. Oh, ada notif. Oke. Oke, aku berjalan mendekati. Oke. Oh, di sini ada perintah, kita disuruh masuk ke rumahnya terus kita mencari yaitu perangkap tikus di dalam lemari, kapur. Di dalam lemari. Oke. Oke, jadi kita harus mencari lemari dulu, guys. Oke, kita buka. Oh, dia lagi tidur sambil duduk. Aneh memang. Kita cari lemari, guys. Oke, kita cari lemari. Oh, ini dia. Sebenarnya ini ada tutup. Oh, dia bangun. Oke, kita cari perangkap. Oh, ini dia perangkap tikusnya. Wow, dia bangun. Dia kemana? Dia kemana, guys? Jadi di pojok kiri atas itu ada CCTV-nya ya. Kameranya dia. Kameranya si guru. Oke, perangkap tikusnya kita disuruh taruh di meja sini. Lalu kita tutupin dengan koran. Oke. Oke, kita kabur, guys. Lihat dia sudah keluar kayaknya. Oh, itu dia. Oke, kita di sini menunduk ya. Oke. Lihat apa yang terjadi, guys. Oh, dia sedang berjalan-jalan. Oh, lihat. Oke. Today is the day I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be? Oh, lihat, guys. My hand. Aduh, oh, lihat tangannya bengkak, so guys. Bad. Aduh, nyut-nyutan. Oke, kita menang. Wow, itu benar-benar sakit ya kalau kena ke tangan. Jangan dicoba, oke? Oke, next ke level selanjutnya. Oke, untuk level yang kedua ini kita Trouble Miss Breakfast. Oh, jadi kita ini membuat masalah saat dia sarapan. Jadi dia ini sekarang mau sarapan, guys. Kita mau sarapan, kita harus membuat sesuatu agar intinya mengeprank dia. Oke. Oke, kita mulai, oke. Dia lihat. I'm definitely the best chef in the world. Kita lihat ceritanya dulu. Dia ingin sarapan, tapi coba lihat dulu. Kita akan mengeprank bagaimana ini? Oh, di situ ada sun tadi, ada garam. Oke, kita di sini ada perintahnya, kita harus memberi sesuatu makanan agar rasanya tidak enak. Oke, kita beri apa ya makanannya?
Oke, kita ikuti petunjuknya. Kita sambil lihat ke atas ya. Oh, dia sedang bersantai, duduk-duduk. Oh, dikunci. Sky hammer. Hammer. Harus pakai hammer. Oke, sebelumnya aku sudah lihat-lihat review-review ya di YouTube yang main ini. Ternyata di sini ini ada gudang. Jadi di sini lengkap. Di sini lengkap. Di sini, nah itu ada hammer. Di sini ada gunting juga, ada perangkap juga. Tapi tadi katanya disuruh pakai hammer. Kita pakai hammer saja. Oke, aku punya hammer. Oke, jadi di sini bukan ruangan rahasia sih, itu gudang, gudangnya dia. Oke, kita datengin. Dia ada di mana, guys? Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Kita buka. Oh. Wow! Trap. Ini bahaya jika kena ini. Kita pindahkan dulu. Ini bagaimana caranya membuangnya? Kita buang. Buang saja ya. Coba. Hap. Oke. Breakfast. Dia makan. Ah! Hei! Aku ketahuan. Aku ketahuan. Ah! What are you doing in my house, you little rat? Busted. Akhirnya aku ketahuan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Oh, prank pilot. Oh, jadi gini kalau pilot ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, kita replay. Oke, kita ulang lagi, gak apa-apa. Jadi kayak gitu kalau ketahuan, guys. Aduh. Oke, kita mulai lagi, oke. Sip. Udah tahu ceritanya tadi, kita skip. Oke. Oke, tadi kita itu dikunci, jadi kita pakai hammer. Kita ambil palu. Oh, ngeri juga rasanya ditangkap sama guru. Kalau dunia nyata pasti kita bisa-bisa gak naik kelas tuh. Pasti kita dihukum. Kurang ajar masuk rumah guru. Intinya jangan kurang ajar sama guru ya, jangan. Jadi ini cuma game. Oke, okay. Oh, dia lagi baca buku. Kita sambil lihat di pojok kiri atas, oke? Okay? Oke, okay, kita buang perangkapnya dulu. Kita cari dapurnya di mana sih? Dapurnya di mana ya? Oh, ini kayaknya dapurnya. Ini kayaknya dapurnya. Oh, benar guys. Oh, dia kemana guys? Dia kemana guys? Aku tutup pintunya aja. Oke. Okay. Di sini ada salt. Oke, kita tuangin di sini. Oh, biar keasinan dia. Oh, dia mau masuk ke sini. Aku ketahuan lagi guys. Guys. Aku ketahuan lagi guys. Kemana dia? Oh, udah gak ketahuan. Oh, itu dia. Oke, aku mau bersembunyi di mana ya? Ngeri juga dia. Aku bersembunyi di sini aja. Oke, kita menunduk. Aku lihat dia. Yummy. Yes. Yummy. Lihat rasanya. Dia keasinan, guys. Aduh. Bisa dibayangkan itu adalah murid paling kurang ajar ya guys. Jangan ditiru. Ini cuma game, oke? Okay? Ini cuma game, jangan ditiru, oke? Okay? Jangan ditiru. Oke, okay, untuk selanjutnya ini kita dia ini sedang menonton TV, menonton favorit filmnya itu horor. Oh, oke. Okay. Jadi untuk selanjutnya ini kita nanti menemukan cara untuk mengacaukan TV-nya. Jadi untuk bagaimana kita lihat saja, oke? Okay? Kita lihat selanjutnya. Oke, sudah selesai. Oh, kita lihat ceritanya dulu. Oho. Dia sedang berbahagia sepertinya. Oh, lihat. Kita lihat di pojok. Oh, dia sedang menonton TV, guys. Jadi nanti dia mungkin kalau pas keluar dari kamarnya, dari ruangan TV-nya kita buat sesuatu. Oke. Jadi kita mau ngeprank bagaimana ini? Oke, kita disuruh mencari TV-nya dulu. Kita disuruh mencari TV-nya. Kira-kira di mana ya?
Kita tunggu dulu. Dia itu kemana ya? Oh, sepertinya itu pintu utamanya. Oh, dia lewati. Oke, kita lihat. Dia ada di bawah tangga. Oh, itu dia. Oh, dikunci lagi. Oh, dikunci. Dia tahu. Ya, dikasih perangkap lagi di depan. Oke, gak apa-apa. Dia sepertinya ke dapur, guys. Oh, itu dia TV-nya, guys. Itu dia TV-nya. Tapi bagaimana caranya masuk ya? Lihat sini, gak bisa. Oh, si nenek lagi tidur. Oke, kita lewat sini. Oh. Sini kok ada hammer ya sama gunting. Oh, coba kita lihat si nenek kemana ya? Kok ada di bawah tangga sih? Si nenek kemana ya? Kita buka dulu. Ini TV-nya kita. TV-nya ngapain? Dia main ini. Oke. Oh, di sini ada ranjau lagi. Kok ranjau sih? Oh, bahaya ini. Oh, kita mau bagaimana ini? Wow. Sepertinya dia masuk ke kamar, guys. Oh, aku hampir ketahuan lagi, guys. Coba kita lihat dia kemana sih. Oke, dia kemana? Dia ada di mana? Oh, itu dia. Itu dia si nenek lampir. Oke, dia kembali. Oke, dia kembali lagi. Oke. Kita disuruh ke TV-nya. Kita apain TV-nya ya? Yalah. Oh, dia lagi baca buku. Kita apain TV-nya ya? Mungkin di sini ada hammer. Coba kita pakai hammer ya. Mungkin disuruh pukul TV-nya. Oh, berhasil guys. Masuk. Ternyata suruh hancurkan TV-nya. Oke. Saatnya pergi. Wow. Saatnya pergi sebelum si nenek itu datang. Sebelum si guru galak itu datang. Oke, aku mau bersembunyi di sini ya. Aku bersembunyi di sini. Coba lihat dia kemana. Oh, ternyata dia nanti gak bisa nonton TV lagi karena TV-nya udah rusak. Udah dirusakin. Oh, lihat dia masuk. Lihat bagaimana? Bagaimana respon dia? No. What happened to my TV? My favorite show was about to start. Dia tidak bisa menonton TV lagi. Dia menangis, guys. Oke, level complete. Oke, kita next ke level berikutnya. Oke, sekarang dress. Oke, jadi untuk selanjutnya ini kita harus mencegah dia untuk pergi ke pesta. Jadi dia itu punya dress atau gaun. Jadi gaun tersebut kita buang atau kita rusakin mungkin ya. Intinya kita harus ngeprank dia. Lihat dress, gaun. Jadi kita ngeprank dia. Oh, lihat ceritanya, guys. Oh, dia memandang gaun kesukaannya. Jadi ingat ya, guys. Jadi gaunnya warna biru. Oke, jadi funeral dress. Oke, kita mencari gaunnya. Kita harus cari gaunnya. Gaunnya warna biru. Oke. Di mana letak gaunnya ya? Gak bisa masuk. Coba kita cari jalan lainnya. Lewat mana ya? Oh, lihat, udah dipaku-paku semua tuh. Dipaku-paku semua. Oke, gak apa-apa, kita lewat jalan lainnya. Kita lewat gudang mungkin bisa. Oke, kalau gaun itu biasanya dicoret-coret atau gimana ya? Masa digergaji? Ini ada gunting. Coba kita bawa gunting aja ya. Kita bawa gunting sama apa ya? Sama ini deh, hammer aja. Oke, kita bawa gunting sama palu.
Oke, kita bawa gunting sama palu. Oke. Kita lewat jalan sini, guys. Oke, aku gak pernah lewat sini, guys. Kita lewat belakang rumahnya. Oke. Oke, guys. Oh, dia lagi turun lewat tangga. Coba lihat. Oh, dikunci lagi. Kenapa kita pukul pakai? Oh. Lihat, kita buang ini dulu. Kita buang dulu perangkapnya. Dia ada di mana ya? Tadi dia itu lihat-lihat apa namanya? Gaunnya itu kan turun dari atas. Berarti kamarnya ada di atas, loh. Oke, oke, kita kayaknya kamarnya di atas. Oke, kita cari kamarnya. Oke, kita cari gaunnya, kita cari. Oh, ini dia lemari. Kita cari gaunnya, mana gaunnya? Coba sini. Sebelum dia ke atas, guys. Oh, ini gaunnya warna merah. Kita cari gaun yang warna biru. Dia. Oh, ini dia, guys. Oh iya, bener. Ini kita gimana ini ya? Kita gunting, coba kita gunting, oke? Kita gunting sebelum dia tiba, guys. Oke, kita gunting. Oh, benar, guys. Benar, aku lihat. Udah terpotong jadi dua, guys. Oke, oke, kita lari, guys. Kita lari, guys. Kita lari. Oi, apa ini? Oh. Ada cermin, guys. Kita tutup dulu. Oh, lihat, guys. Ternyata ini tampangku. Oh, ganteng juga ya. Ganteng juga. Oke. Sambil menunggu si nenek itu, kita tunggu di sini. Bagaimana kita coba, oke? Okay? Oh, ada cermin di sini ya. Oh, gue tampan juga ya. Oh, Steve's coming. Oh, dia datang. Kita lihat apa yang terjadi, guys. Kita lihat di kamera saja ya. Aku mau sembunyi di sini aja. Aku sembunyi di sini saja. Apa masuk ke dalam ya? Jangan di sini saja, oke? Okay. Kita lihat apa yang terjadi, guys. Nah, kita tuh. Bagaimana sih respon si nenek tersebut? Si guru killer tersebut. Oke. Okay. Gimana responnya, guys? Kita lihat, guys. Oh, dia datang, guys. Dia datang. Oh, lihat. Oh. Wah, kok kebuka? Au. Berhasil, guys, berhasil. Oke. Bisa dibayangin ya, dress itu mahal, guys, mahal. Mungkin dress itu, gaun itu paling murah paling 800.000, paling murah itu yang bagus paling 800.000. Apalagi yang punya artis yang sampai ratusan juta itu mahal, mahal. Tolong jangan ditiru, jangan gunting-gunting gaunnya kakaknya, mungkin ibunya, jangan ya, jangan. Itu mahal sekali. Oke, jangan ditiru, oke? Gaun itu sangat mahal. Oke, kita next. Oke, next. Kita oke. Selanjutnya kita ini disuruh tempatkan jarum di sofa. Jadi ceritanya itu si nenek itu mau apa, si guru itu mau duduk di sofa, jadi lagi santai gitu. Kita disuruh naruh jarum pin di situ ya. Kurang ajar banget itu. Oh, lihat, guys, ini ceritanya. I like tea so much. Oh, dia suka tea katanya, suka teh. Oh, lihat. Oh. Oke. Okay. Oke, kita masuk, guys. Cari jarum, guys. Jarum itu kecil. Aduh. Kalau cari hammer barang-barang lainnya tuh lumayan. Dia cari jarum lagi. Oh, aku nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi. Oh, dia sedang ada di dapur. Oh, lewat belakang lagi. Jangan-jangan kita lewat depan aja. Kita ambil hammer. Kita ambil palu. Oke, kita ambil palu di sini. I'm definitely the best chef in the world. Oh, dia lagi menghangatkan tehnya mungkin. Tapi sama gelas yang ditaruh di atasnya kompor. Oh, lihat, dia lagi kemana. Oh, dia masih di dapur apa ya? Oke, kita hancurkan dulu. Hancurkan kita. Oh, dia kemana? Dia ada di depan. Kita buang ininya dulu, gak apa-apa. Kita buang perangkapnya dulu. Lihat dia kemana. Oh, itu dia, aku lihat. Dia kemana, dia kemana. Eh, dia keluar ya.
Eh, dia kesini. Oh tidak, aku harus lari. Sepertinya dia. Oh iya benar, dia keluar guys. Oh, lihat dia. Guys, kita nunduk aja. Oke, dia mau kemana? Oke, si nenek mau kemana? Oh mungkin dia tahu perangkapnya kok ada di luar katanya. Oke, dia mulai merasa terancam. Oke, kita bangun, kita datengin lagi. Oke. Kita pelan-pelan, guys. Pelan-pelan. Oke, kita datengin lagi. Oke, dia sudah ke dapur kayaknya. Kita lihat, guys. Oh, sambil nyanyi. Katanya, guys. Oke. Oke, kita buka. Jangan sampai ketahuan lagi. Oke, dia sudah ke dapur, guys. Kita cari jarumnya. Jarum di mana tapi? Coba kita cek di sini. Enggak ada. Kok cover sih? Kok bisa cover? Oh, dia ada di belakang rumah. Aku harus nyari jarumnya, guys. Aku harus nyari jarum di mana, guys? Kita harus nyari jarum, guys. Ini. Apakah ini jarum? Pin. Oh, benar, guys. Benar-benar, guys. Oke, kita jarumnya taruh di sini ya. Oh, itu T-nya. Jarumnya taruh di sini, terus ini buat apa ya? Mungkinkah ini ditaruh di sini? Oh, jarumnya ditutupin pakai kain, guys. Oke, si nenek sudah masuk lagi, ada di dapur. Kita sembunyi di sini. Oke, kita sembunyi di sini, guys. Oh, ada biliar. Si nenek tahu main biliar. Memang jenius dia. Oh, lihat. Oh, fotonya, lihat. Fotonya mengerikan. Oh, lihat, guys. Lihat, dia sudah kembali, guys. Coba lihat. Si nenek ini kok sudah tua masih main-main ya, mungkin anaknya. Oh. Is there a secret witch inside? Dia matanya merah, guys. Kesakitan. Aduh. Itu sakit itu, guys. Ah, bisa dibayangin dah. Jarum itu nusuk. Wah. Sakit itu, bahaya. Jangan ditiru, guys. Jangan ditiru, oke? Oke, mungkin segini dulu di game Scary Teacher 3D. Dari game Android ini mungkin udah pada banyak yang tamat ya game ini, tapi enggak apa-apa. Gue mau main game ini. Mau record game ini terus sampai tamat, oke? Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, guys. Oke.